Oke, jadi di sini dindingnya kayak nggak ada apa-apa, padahal di dalam sini kita bisa lewatinya, coy. Oke, ini yang satu, gimana cara membuatnya? Cara membuatnya itu kalian butuh tembok seperti ini. Kalian lubangin aja terserah mau berapa panjang. Di sini kalian tinggal letak aja waxing ya. Seperti ini. Ini ditempelkan di semuanya seperti ini. Oke, di sini di atas sini lagi dan kalian tempel aja di sini, coy. Oke, ntar ya bakal nutup sendiri kayak gini. Di sini juga, di sini, dan kalian tutupi semua di sini biar enggak kelihatan ya. Dan di sini sudah jadi dan kita sudah bisa melewatinya, coy. Oke, yang kedua seperti ini. Kalian mungkin melihat ini danau seperti biasa, tapi padahal di pojok sini kita bisa ada ruangan rahasia, coy. Jadi kita masuk sini ya. Dan di sini ada harta karun. Terserah saudara kalian mau meletak apa aja di sana. Gimana cara membuatnya? Cara membuatnya kalian cukup mudah. Kalian cari aja di mana tempat di danau ini, terserah. Dan kalian lubangin aja. Di sini udah saya siapin lubang ya. Oke, jadi kalau sudah sini kalian tinggal ini aja, coy. Hancurin ini aja. Kalian letak di sini aja, coy. Oke, kalau sudah seperti ini kalian tinggal pasang aja vaksinnya, coy. Oke, dan itu akan berhenti dan kalian bisa membuat apa aja di sini. Oke, seperti ini ya. Oke, kita bisa lanjut yang ketiga. Oke, ini yang ke 1, 2, 3. Ini yang ketiga ya. Jadi di sini ada seperti biasa di sini ya. Ini ada yang seperti biasa sumur. Tapi kalau di bawahnya sini kalian bisa ada ruangan seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini. Gimana cara membuatnya? Mudah banget. Cara membuatnya kalian tinggal butuh air yang pastinya dan lubang terserah mau berapa, 4x4 mungkin. Dan di sini di bawah sini kalian kasih dulu yang namanya oak pensoy di sini ya. Dan untuk di sini kalian kasih aja oak trapdoor di atas sini. Oke, udah. Dan di bawah sini kalian kasih ladder, coy. Jadi udah jadi ya. Dan di atas sini kalian tinggal kasih air aja. Dan ini nih sudah jadi ya. Kita kasih air. Oke, dan sudah jadi, coy. Jadi seperti ini ya jadinya ya. Padahal di bawah sini kalian bisa masuk sini, coy. Oke, kita bisa lanjut yang keempat. Oke, yang keempat ini tadi sudah ya. Tapi di sini di bawah sini, di depannya itu di bawah sini ada ruangan rahasia, coy. Jadi di bawah sini kalian bisa membuat ruangan rahasia, coy. Ada harta karun ya. Dan cara membuatnya yang pasti mudah banget, coy. Kalian pasti tahu lah ya. Kalian lubangin aja. Oke, sebagai contoh saya kasih contoh aja. Di sini saya lubangin terserah berapa blok. Terus di bawah sini saya sambungin aja. Dan di sini harusnya kalian kasih aja tangga dan di atas ini tinggal kalian kasih blok apa aja, coy. Dan jadi seperti itu ya. Oke, kita bisa lanjut. Oke, jadi yang selanjutnya ini ada di lava, coy, di bawah lava. Tapi ini aman, coy, untuk survival lah. Karena di bawah sini ada air. Jadi pasti aman lah. Oke, dan di sini ada harta karun yang nggak bisa dibuka. Cara membuatnya kalian tinggal buat aja lubang ini sedalam terserah dalam sedalamnya berapa. Sebagai contoh ya, aku kasih ini aja dulu, coy. Sampai batu ini aja. Lalu yang kalian butuhkan itu adalah tangga yang pasti. Mana ladder? Oke, ini ladder. Ladder ini kalian letakin sini aja dulu. Di atas sini untuk lavanya. Oke, pastikan nggak ada yang bisa dipasang lagi ya. Oke, karena udah dipasang ternyata ini kurang. Di bawah sini kalian tinggal kasih aja air lagi, coy. Di sini ya air. Ya air di bawah sini. Oke, jadi sudah. Dan di bawah sini untuk ruangan rahasianya, coy. Di sini kalian tinggal kasih aja tangga. Di sini kalian kasih aja tangga biar bisa naiknya ya. Oke, jadi seperti ini, coy. Oke, cara membuatnya itu kita kasih aja lava di atasnya sini. Langsung aja kita kasih lava ya.
mana lava, 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 woi lava, yuk. Oh ini lava, kalian kasih aja di sini, kalian penuhin ya, biar enggak kelihatan. Ini hapus, oke udah. Dan di bawah sini kalian kasih aja air, di sini kalian kasih aja air karena enggak bakal ke bawah. Oke, jadi seperti ini ya jadinya ya. Dan ini cara naiknya kalian tinggal naik aja di sini. Oke, seperti ini. Dan kalian udah naik ya. Di sini harusnya kalian kasih aja lagi air untuk biar sebagai aman untuk naiknya ya. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya ini adalah rumah apa ruangan rahasia di tebing ya seperti ini. Tapi karena di sini enggak ada tebing, bukan enggak ada sih, tapi bermuda aja. Aku buat tebing ini sendiri, coy. Perbukitan seperti ini ya. Jadi kalian kita tinggal masuk dan di bawah sini ada ruangan rahasia, coy. Cara membuatnya gimana? Cara membuatnya saya kasih tahu dulu. Sini saya juga membuat tebing satu lagi, terserah mau seperti apa ya, kalian tumpuk-tumpuk aja. Dan di sini kalian tinggal kasih aja yang namanya oxing, coy. Oke, jadi sudah. Dan di bawah sini tinggal kalian kasih aja yang namanya ini ya. Oh, nggak bisa. Sini kalian kasih lagi. Oke, udah. Dan di bawah sini tinggal kalian kasih aja ruangan kalian, coy. Terserah ya. Dan di sini wajib ini harus ada ladder, coy, biar bisa naiknya ya. Oke, jadi seperti ini dan kita bisa lanjut lagi. Oke, yang terakhir ini adalah di yang kalian seperti tahu ya, seperti yang kalian tahu ini adalah end portal. Dan di bawah sini ada ruangan rahasia, coy, bukan sini, salah. Oke, di sini ya. Di sini ada ruangan rahasia yang kalian bisa masuk sini. Dan kelebihannya itu adalah tembus pandang di atasnya, coy. Jadi tembus pandangnya di atas sini. Dan di sini kalian bisa letak di mana aja, tapi untuk di survival ini nggak bisa, coy. Soalnya kalian harus ke stronghold lo. Bisa ding. Bisa. Oke, jadi sampai segini aja dulu video ini. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share dan subscribe ya. Bye bye.